Oke, selamat malam sahabat semuanya, sahabat Anchor FC Gokil dimanapun sahabat berada, semoga tetap dalam keadaan sehat sahabat. Gini sahabat ya, ini saya baru pulang kerja ini kan, tiba-tiba kolam saya kok dieksekusi seperti ini, macam mana nih bapak nih? Ini sahabat kita Pak Anchor Bagas yang eksekusi ini nangkap lele, ayo, ini sahabat monster semua lele yang saya miliki ya, yang dulu pernah kita masukkan itu, ini sahabat. Ini udah dises 1 kilo satunya ini ya, saya tertangkap satu. Nah itu besar bos, belakangmu bos, besar kali bos. Itu wah ngosek itu. Oh. Ayo mas eh, semangat mas eh, masih semangat. Hebat, cukup kilo bos. Ngosek. Ah mas eh, duh. Yo. Wah, permainan dia ternyata gak gokil ini, sambil tusukannya kan. Tuh. Ah, simpen dulu. Nanti balikkan lagi. Nanti kalau aku pas mau gimana? Jadi gak enak. Nanti kawan-kawan suruh nonton YouTube-nya ya. Oke. Eh, bahaya Yudi tapi udah subscribe loh. Kampret motor KB gini. Weh, bisa gak nangkep lele itu? Weh, semangat. Tetap semangat pokoknya ini eksekusi lele. Belakangmu. Kakimu tuh, belakui. Ceplek. Waduh, mus. Ayo. Nah. Guys, memang luar biasa emang. Bisa, Bang. Boom, monster. Wapun sebesar ini. Ini sama sendal aja udah. Makanannya apa, Mas? Makanannya, pokoknya dia kuning-kuning. Biasa disebut itu apa? Mobil kuning itu loh. Nah itu belakangmu. Itu tuh lah, itu kelihatan. Nah. Oke, jangan sembarangan buang, Weng. Coba, ini udah tertangkap ada 3 ekor. Di sini ada satu yang tadi nih. Coba kita pantau ya. Ada satu tadi besar kok. Ini kawan-kawan. Ini boleh dilihat ya. Wes. Basah coy, basah. Ini nih, udah terlihat nih. Kuras, Weng. Semacam, Weng. Biar kelihatan ya. Ini kawan-kawan. Lele yang dulu kita pelihara sekarang dipanen ya sama sahabat kita Angler Bagas. Ini lelenya nih. Wes. Ah. Ya ini lele jumbo ini. Untuk itemnya lele jumbo ya. Terpantau nih. Seperti yang ngendok dia, di perutnya besar kali. Ya, terpantau ya. Ada beberapa nih Angler. 1, 2, 3, 4 udah tertangkap 4 tuh. Jadi di lumpur yang jelas. Cari lagi, tetap semangat pokoknya. Semangat Mas Bima ini. Ini istimewa nih. Acara apa nih nanti? Bakar-bakar. Bakar ceritanya ini. Bakar-bakar ya. Bakar gratis. Oh, bakris jadi ya. Bakar-bakar gratis. Bakar-bakar gratis. Weh, motorku mbok siram lumpur iku. Wah, rusuh ini kawan-kawan. Angler Bagasnya rusuh emang. Gimana ya? Jadi lumpur biasanya. Terus ada berapa berarti? Berarti 4. Ketemu 4. Ini kawan-kawan. Ini yang super maskot ini. Jos. Ini prediksi 1 kilo setengah ada, Bang ya. Kurang lebih, Bang. Ada ya. Aku enggak mau deket kamu lah. Bikin kotor aja ini. Udah naik aja kalau udah enggak ada. Tangganya tuh ditaruh sini lagi lah. Cukup lah segitu. Ini udah satu kampung bisa nyoba semua ini. Asli ini, istimewa ini. Lele cap kuning-kuningan ini namanya, kita kasih nama lele kuningan ya. Nah, lele kuningan nanti boleh dicoba, rasanya pasti enak nih kan. Dia untuk pakannya serba kuning sahabat ya, yang jelas serba kuning. Itu pun prosesnya lama, ada yang 3 hari, ada 1 minggu pembuatan peletnya itu ya. Oke guys, gimana? Cukup segini saja sepertinya. Oke, siap. Kolam sudah tidak ada lagi. Mungkin di lumpur. Di lumpur. Bentar lagi mungkin saya akan mandi. Oke, siap. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, tetap semangat ya, Bro. Tetap semangat dan salam satu hobi. Oke, siap, sahabat. Mungkin seperti ini penangkapan lele-lele yang kita miliki. Ini rencana dibakar ya.
dibakar. Oke, okay, ya, siap. Dibakar benar. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah nyimak videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Tetap jalin silaturahmi. Tetap dirawat ikan-ikannya. Jangan kayak kawan kita nih, kita ngerawat susah-susah udah main mau dibakar aja, tapi enggak apa-apa kan ini lele konsumsi sahabat. Yang penting bus mantap super babon ada 4 biji. Jos ya? Jos. Oke. Okay. Terima kasih. Okay. Salam satu hobi, salam kerja, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.